Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Batik TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas keseharian dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, kalau kita perhatikan kehidupan manusia setiap hari, hal yang paling banyak membuat manusia sibuk di alam semesta di muka bumi ini adalah persoalan makanan. Persoalan makanlah yang paling menyibukkan banyak manusia di muka bumi ini. Bahkan sebagian manusia menjadikan tujuan utama kehidupannya untuk mencari makan. Ya, ini tentu seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Karena makanan ini menjadi problematika manusia di muka bumi ini yang paling menyibukkan, karenanya agama memberikan satu tuntunan agar manusia kita semuanya itu memberikan satu konsumsi makanan ke dalam tubuh dengan makanan yang halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, jadi ini Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an dengan kata-kata wahai manusia semua, tidak hanya manusia yang mukmin muslim saja, tidak hanya manusia Indonesia atau Arab Saudi saja, tapi seluruh manusia di muka bumi, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apapun yang ada di alam semesta ini, apapun yang ada di bumi ini, tapi makanan yang kamu cari, yang kamu masukkan ke dalam tubuh, harus makanan yang halal. Oleh karena itulah, persoalan kehalalan makanan menjadi sangat-sangat penting dalam ajaran Islam. Tentu hari ini teman-teman semuanya yang sedang melakukan puasa di bulan Ramadan ini juga menjadi perhatian, ya, saat dimana kita nanti akan berbuka puasa misalnya, tentu makanan yang harus kita konsumsi adalah makanan yang halal supaya ibadah kita menjadi ibadah yang betul-betul diterima. Oleh karena itu, persoalan makanan itu berdampak sistemik bagi kehidupan kita. Yang pertama, makanan halal itu bisa mempengaruhi diterima tidaknya amal ibadah kita. Ada satu hadis yang menegaskan bahwa satu suapan makanan yang tidak halal, ya, luqmatan minal haram, satu suapan dari makanan yang tidak halal, berarti makan haram yang masuk ke dalam tubuh, itu bisa menjadikan amal ibadah kita tertolak selama 40 hari 40 malam. Satu suapan makanan haram yang masuk ke dalam tubuh bisa berakibat ibadah kita satu bulan lebih, berarti 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pemirsa semuanya, apabila setiap hari kita dikasih makanan yang tidak haram, berarti sudah berapa kali suapan makanan itu? Satu suap saja 40 hari enggak diterima. Apalagi kalau sudah berpiring-piring, bertonton makanan yang tidak kita perhatikan halal haramnya, sungguh akan menjadikan doa kita tertolak, ibadah kita juga enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dampak dari makanan ini sangat-sangat berpengaruh kepada karakter, kepribadian. Makanan yang haram itu menjadikan kolbun rohaninya manusia menjadi kotor. Apabila kolbun rohani manusia kotor, maka akan mendorong pada perbuatan yang juga bersifat kotor. Jadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai syariah,
beraninya manusia berbuat dosa dan maksiat itu banyak dipengaruhi oleh kondisi hati. Nah, kondisi hati banyak dipengaruhi oleh makanan yang haram. Jadi kalau makanan itu halal, maka membuat hati jadi bersih. Kalau hati bersih, maka dorongan untuk melakukan tindakan perbuatan, ini perbuatan yang terpuji, yang akhlak yang mahmudah tentu. Nah, oleh karena itu kalau ada fenomena, ada anak nakal atau ada orang yang suka berbuat maksiat, bisa jadi itu sangat dipengaruhi oleh makanan yang tidak halal. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua misalnya ini pemirsa, kalau kita memberikan nafkah kepada keluarga dari nafkah yang tidak halal, itu berdampak kepada hati yang kotor yang kemudian menjadikan perilaku saudara-saudara kita termasuk diri kita menjadi perilaku yang tidak baik. Oleh karena itu karakter yang baik itu sangat dipengaruhi oleh makanan. Kalau makanannya halal akan mendorong perilaku yang baik. Tapi kalau makanannya itu haram, maka itu yang akan mendorong batinnya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, alias berperilaku yang negatif. Inilah pentingnya kita sebagai umat Islam memperhatikan apakah makanan, minuman yang kita konsumsi ini sudah halal atau belum untuk memastikan ibadah kita diterima dan kemudian makanan itu bisa menghantarkan kepada perilaku akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya makanan yang halal-halal saja, sehingga dengan mengenal hal itu menjadikan ibadah kita diterima dan akhlak kita juga menjadi akhlak yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga doa kita semuanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.